nih main sama satu pemain di Liga Inggris itu dalam musim ini, apa sih yang dirasain? Yang pasti senang banget, apalagi tadi ada adik-adik juga main sama idolanya kan. Saya juga mengidolakan dia karena dia di akademi sama pernah main di tim Subangkan. Mungkin apa sih yang didapat gitu, mungkin sama Kanceran juga salah satu pemain timnas. Dan hadiran Jesse apa mau disampaikan ke teman-teman pemain muda kan tadi juga dari Persija kan? Iya, tadi yang dia bilang kalau nggak salah ya, pokoknya tetap latihan terus, lebih giat, jangan pernah berhenti lah. Bagus juga ada yang kayak podcast ini mendatangkan pemain dunia, jadi buat jadi inspirasi buat adik-adik yang lain. Bang Nadir masih di Perancis nggak? Musim depan kemana bang? Baru ini udah nggak main bola lagi. Ntar aja, jangan sekarang. Kalau sekarang latihannya lama, ntar aja seminggu dua minggu liga main baru kontrak. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.